Bahaya jamur kuping hitam yang direndam terlalu lama. Tahukah Anda, jamur kuping hitam dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Hei Mu Er. Hei Mu Er. Nah, makan semuanya. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Tidak suka makan. Makan. Ayah nih hitam-hitam tidak bersih. Kalau aku makan, aku akan diare. Jangan coba-coba menipu ayah. Cepat makan. Baik. Halo istriku, aku telah merebus sepiring jamur kuping hitam untuk dia makan. Sudah habis. Tenang saja, aku rendam, aku rebus selama 8 jam. Apa yang kau bilang? Rebus jamur kuping 1-2 jam saja sudah cukup. Jangan lebih dari 4 jam, karena akan mudah menghasilkan asam bongkrek. Benda ini menjadi sangat beracun, dapat menyebabkan kegagalan organ. Angka kematiannya adalah lebih dari 40%. Tidak boleh dimakan. Ah, lebih cepat muntahkan. Ini? Bukan aku yang menaruhnya. Tidak satu pun dimakan. Aku pergi cuci piring. Untunglah, untunglah.